Bagi yang mau update teras setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, sebagian besar umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Begitu juga dengan Raffina Gita nih yang pagi-pagi banget mudik ke Bandung. Oke, kita ke Bandung. Bismillah. Avatar, mana lihat papa? Hey. Dan sesampainya di Bandung, Raffina Gita langsung menuju ke lokasi sholat id bersama Nisha dan Mama Ami juga nih. Si Mama mana? Oh, duluan. Dan tadi Raffi juga sempat membagikan kebersamaannya dengan keluarga besar Alshad Ahmad yang kebetulan salat id di masjid yang sama. Oh ya, tadi malam merayakan malam takbiran, akhirnya Raffi bisa tenisan di lapangan tenis barunya bersama Desa Enda Geng di Andara 16 guys. Sekalian merayakan kemenangan Rifki yang menjadi juara 2 di BNI Medeo. Ini adalah dari Rifki untuk Rans, yes. Piala pertama. Ayo coach, ini coach. Desa, keren nih juara 2 kemarin nih bro. Hebat ini orang, hebat ini. Hebat ya. Selamat buat Rifki yang sudah dapat kemarin finalis juara 2 di BNI Medco. Eh, ngapain dipeluk-peluk ini? Mudah-mudahan nanti di SEA Games bisa memberikan amin. Piala lagi. Amin. Hebat ya nih, hebat nih. Iya, Rans Tennis. Rans Tennis, selamat buat Rifki. Thank you coach Rifki. Hebat ini orang nih. Nah, apa sih? Ya. Ya. Semoga nanti bisa kasih piala yang banyak lagi. Tos lu. Mantap, Rifki. Mau bilang makasih enggak buat siapa gitu, Ki? Buat keluarga ke buat siapa? Piala ini kami dedikasikan untuk tim Rans Entertainment, khususnya untuk Kak Rafi dan Kak Nagika. Iya. Rifki dan pelatih, Coach Rifki dan Coach Robi telah bekerja keras selama 2 bulan ini. Dan inilah hasilnya. Juara 2.